Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak kuwu beserta staf lan jajaranipun, baik iku bapak kuwu benda atanapi bapak kuwu sendang, kang alhamdulillah selalu berdampingan. Muga-mugia niki dados contoh kanggo kula lan panjenengan sami. Setiap kula hadir ning wilayah benda sendang, kuwu ku teka bae alhamdulillah. Ya muga-mugia kinti masyarakat tega pada seneng ngaji, amin ya rabbal alamin. Karena nalikane Allah subhanahu wa ta'ala ngepengenin dadekaken kula lan panjenengan sami menusa kang bener, inggi punika Allah subhanahu wa ta'ala ngupai kula lan panjenengan sami seneng ngaji, seneng kumpul bebarengan. Ya sekalipun bengikian ki raja bedurung tapi wis mulu. Ya ngeling-ngeling bulan Rajab alhamdulillah. Mungkin niki bukti semangat kula lan panjenengan sami keling karo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yo kenapa ya? Karena bulan Rajab ya kan kok dina Kamis. Ya tanggal siji bulan Rajab dina Kamis. Tapi ya sekin masih Jumat di sana. Tapi boleh enggak jakang ari wong kelingan ma arep kapan bae. Ya ngeling-ngeling peristiwa besar perjalanannya kanjeng Nabi king kang ning zaman sekin tinggal kari ceritane bae. Kari ceritane baik, lo kenapa? Karena kula lan panjenengan sami uripe bli ning jamane kanjeng Nabi. Jadi ya jadi maki kula lan panjenengan sami ma tinggal kari sejarah ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Bengen kanjeng Nabi melakukan perjalanan sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa, terus nyanjak Sidratul Muntaha Mustawa sampai ngadep dateng arsane Allah subhanahu wa ta'ala. Niku apa? Niku kan sejarah, cerita yang hari ini kita gak bisa mempertanyakan kepada Rasulullah. Berarti kula lan panjenengan sami percaya sejarah kian. Kenapa? Karena jelas ning Al-Qur'ane ana riwayate sapirang pirang. Maka nek kula lan panjenengan sami ketika kula lan panjenengan sami belajar tentang kehidupan, tentang sejarah, tentang apapun, apa yang kula lan panjenengan sami perlukan adalah riwayat atawa sanad kula lan panjenengan sami ing dalam menyampaikan apa-apa kang terjadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami umat Islam. Jadi sekian ya sekian mah kita tinggal kari sejarah baik. Ya, makane ketika kula lan panjenengan sami ingin kembali kepada Al-Qur'an, ingin kembali kepada hadis, silakan asal sanad sing bener. Riwayate sing bener aja sampai ketika kula lan panjenengan sami mengutarakan riwayat ternyata perawiye ki Syekh Anyar. Arane Syekh Google. Ya zaman sekin kan akeh riwayat-riwayat anyar kan diriwayatakan dening Syekh Google.
Ya, lo kenapa? Karena zaman-zaman sekarang ini orang bisa menjadi cerdas, orang bisa menjadi pinter tanpa berguru kepada manusia, langsung berguru kepada mesin. Kalau kiai-kiai kene dia tewas kabeh banget dilawan Google mah. Loh, kenapa? Ya sok are takon apa ning Google? Nah, zaman ning kun takon bab agama, belajar masak tinggal kari ketik tutorial gawe sambel terasi, metu wah. Iya, kalau hanya sekedar untuk menjadi cerdas, Google cukup, Google cukup. Tapi kecerdasan gula lan panjenengan sami tidak akan pernah ngepek di dalam kehidupan tanpa kehidupan riwayat kang jelas. Kenapa? Karena ketika sanadnya itu enggak jelas dalam keilmuan agama, engkone kacau. Maksudnya nanti setiap orang akan membentuk sanadnya sendiri. Laqala man syaa'a masyaa'a. Pasti bakal ngomong sakarepe dewek lah kadah sare lah katuntut tuntunane. Tapi ketika kula lan panjenengan sami ngajine ning kiai kang ana sanade, ning guru kang ana riwayate, insyaallah sekalipun ajarannya kasar tapi dalam penerapannya tetap lemah lembut. Bahkan ndelenge ning sulamotofek wong beli sembayang ku tugel gulune wa. Iya kan? Tapi praktek kiai ini lah kasih main tugel gulu baikku. Nah iya, anak tanggane beli sembahyang diawi senda asal gelem wudu bega alhamdulillah. Wong bengin mawa. Beli kaya sekian sembahyang wis sembahyang angger disalah-salahkaken. Ya melas beli waningan. Mus nglakoni salat ngarep mengtajuk, tume wacaane ora petak, ora sah di sembahyang sirahku, ora diterima ning pangeran. Kaya ndek dhewek ka pangerane kok. Iya. Lah iya, wong zaman nangen subhanallah. Maka ning kene kula lan panjenengan sami belajar ternyata perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditempuh dalam jangka waktu satu malam. Riwayate jelas. Cuma riwayat cerita kan beda. Beda ana sing ngandhakaken waktu ning waktu nanjak ning langit pertama ketemu karo Nabi Adam, ning langit kedua ketemu karo Nabi Isa. Riwayat ndi ya Kang? Sok dibaca ning berjanji. Summa usriya. Kengkono ora bijasa birohihi wa jasadihi. Ya mimpi ya ning berjanji. Loh, ana ya Kang? Ana. Berjanjiku sejarah. Ini jadi ini ngaram-ngaram akan berjanji, kita beli ngerti yang buku berjanji, kita berjanji ku sejarah. Sayangnya ditulisnya ini kone maulid berjanji, sok ditulisnya buku sejarah Nabi, mangsa sesata. Cuma karena ditulisnya maulid berjanji, perangsane lagi waca donga. Karena tulisannya Arab, diwacane Arab, munine Arab sing waca sarungan, tapi perangsane lagi. Lagi donga ora lagi nyeritakaken Kanjeng Nabi sing awit al wabdadiul imla ganti mang wa ba'du mengwalama aradallahu mengwalama sama cerita apa aja ya kun kan cerita Arab lahirnya Kanjeng Nabi awal wa ba'du cerita nasabe Kanjeng Nabi peragat wa ba'du geser walama aradallahu taala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Iki Gusti apa lagi ngandakaken Gusti Allah nurunaken Kanjeng Nabi dari nur sampai tekan menjadi jasad. Jadi Kanjeng Nabi melahirkan pindo cahaya kemudian jasad manusia. Riwayate ya berjanji walamma aradallahu sanalikane Gusti Allah ngersakaken ibraza haqiqatil Muhammadiyah ing hakikate kemuhammadan Kanjeng Nabi. Wa idharuhu jisma wa roham bi suratihi wa makna sawise nur manjing ning cahaya mau kapan nur kun ku manjing diperkirakan ning wulan Rajab. Ning wulan Rajab diperkirakan kun ku. Ya, maksudnya ya Kang, dadi nempele Sayyid Abdullah karo Siti Aminah dadi Kanjeng Nabi ko pas ning bengi Juma tanggal 10 wulan Rajab. Maka puasa kang disunahkan ing bulan Rajab antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Beli bisa aja kang 10 dina met ning tanggal 10 tanggal nitise Kanjeng Nabi ning alam dunia sebagai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli ngandel sok ditung Rajab rawa. Puasa
Syawal, Kapit, Rayagung, Sura, Balak, Mulud, Sangat. Kanjeng Nabi ning jero kandungan pirang wulan, sangang wulan umum wa. Walamma tama min hamlihi ala rajih tis'atu ashhurin qamariya wa ana lizamani ayyajaliya anhu. Zoda walamma tama min hamlihi sawise sampurna saking kandungane ala rajih sing riwayat kang akeh ngutarakaken berapa tis'atu ashhur sangang wulan berarti netesin ni wulan Rajab sok ditung sampai takang mulut sangang wulan. Oh iya kaya yo ngarane ke sejarah wah gak sejarah wah bisa paten gak ada yang paten lo kenapa karena kita ini beli urip sejaman makanya ini segini aja belaga yang kita ki beli sejaman karo kanjeng kanjeng Nabi makanya ketika sholat jekang beda-beda ya date ke guruwe pirang pirang jenis takbir be macam-macam ana sing Allahu Akbar ana sing Allahu Akbar ana sing cendek Allahu Akbar iya ana maning sing ngadep Gusti Allah sampai kewedian merengkot Allah nah nek sok ditenana ya uskoruan merengkot tekan kene diubeng-ubeng nak dong ya kita bilok niteni kalau iseng kan deleng na wong sholat kaya iya kan asik banget ternyata dalam kehidupan yang berbeda-beda itu ternyata kita umat Islam masih bisa sholat alhamdulillah loh kenapa ya inilah hasil oleh-oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadep dateng arsane Allah subhanahu wa ta'ala angsal perintah saking Allah subhanahu wa ta'ala apa bentuke sholat kang limang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gulati ning Quran, mangsa ketemua. Dene ya Kang, wis karo kiai nirabae, wis alhamdulillah ora kebat meneh. Esok subuh, niate usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal ma'muman lillahi. Sira ngulati ning kitab pegel wak ngebetik. Nah iya enak marak ning kiai jamiahan kiai ini wis waca kitab gin disimpulakan ditulis ning rangkiane kian mungkin sampiane wis dadian jadi kiai Nahdlatul Ulama itu biasa mengambil dari kitab disimpulakan digawe sebagai kerangka pada waktu ngaji jamiyah. Itu berarti berdasar dan bersumber pada kitab-kitab mu'tabarah dalam mempelajari ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampian kongkong waca kitab dewek yang mangsa munia kadang-kadang ki waca Quran betaglak tagluk wis dadi kiai ilo kiki wah kasi kakaki makane wong kene ki bakal luru kiai incang sing rada bener. Ya kan bakal ngundang jamiahan pengajian umum coba dicek dikit kiai ne mau ne ngaji ne ngendi mondok ini ngendi bener tabeli aja padu kiai baik kenapa karena nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada umat malah justru mengadu domba kehidupan umat ngene wis akur kabeh wis meduluran kabeh ya dengan anane tahlilan marhaban dan bladus taqwa tahlil itu bid'ah. Rasul tidak pernah melakukan itu. Marhabanan itu enggak ada pada waktu zaman Nabi. Ya wis endah, yang pengen marhabanan ya apa? Sesek suwe-suwe ne wae diladeni be yang entuk-entuk na waktu yang golongan gini. Hari dijorna be nungtap suwe-suwe ne. Jadi kita mah simpel bae, ngomong marhabanan bid'ah, tahlilan bid'ah yang bakal dikirim berkat anger dipangan. Iya. Loh, kenapa ya kalau belajarnya dalam ilmu usul apa al aslu bako makana ala makana asal itu tetap kalau asalnya itu haram maka apapun yang bersumber dari itu haram kalau asalnya itu bid'ah berarti seberkat-berkatnya kedik kenang apa waya tahlilan beli mangkat berkat di pangan lah iya jadi ya kun maki yang tahlil serap beli kiyang ya wis kiyang marhabanan mangga beli kiyang gak jadi masalah lah kan yang kono anggerame je marhabanan
Ya alhamdulillah. Nah, termasuk ketika kula lan panjenengan sami, kenapa Islam bisa tersebar seluruh nusantara Indonesia dan menjadi Islam terbesar di seluruh dunia? Islam terbesar di seluruh dunia, ini Indonesia. Tuh Islam terbesar jangan dunia, pedikit aja ngomong bukongon, terbesar leban dini. Masa jangan terbesar sote Indonesia ya pak, bakal umat Islam ya. Dalam kapasitas kehidupan dunia yang penduduknya 6 miliar lebih, Islam urutan kebira, ketapat kelima ya pak. Sing paling akeh agama apa aja kang? Sing paling akeh ku tetap yang menjadi mercusuar agama kang paling akeh ku agama Hindu. Setelah Hindu, Buddha. Setelah Buddha, Kristen. Beragat Kristen, nembe Islam. Karena negara Oki itu terbentuk dari 21 negara. Sing rong puluh dikumpulakan dari siji. Karo Indonesia dewe kan ki, akeh Indonesia. Akeh Indonesia, iya. Duh, dari mana? Sok didata Irak anak Irak uangnya paling 17 juta, 18 juta. Arab ora dosing semono. Malaysia 16 juta. Brunei Darussalam mung 500.000 penduduknya kah? Iya, penduduknya mung 500.000. Separone dermayu bakal penduduk mah. Brunei separone dermayu 500.000. Indonesia berapa umat Islamnya? 183 juta lebih penduduk Indonesia beragama Islam. Alhamdulillah. Loh, singin dijakan secara data KTP. Ya kita kan ngurwek tuh sing KTP, Pak. Dia kayak ngecek nih benda nih sendang. Tecek, wah subhanallah, wah. Benda 99,99,00 sekian persen. Ternyata penduduk ke Islam. Alhamdulillah. Secara data. Ya, ya kun, ya, jokang ruwet banget. Kau jokang TV nama Islam, jokang tajuk beli. Mengbacin kau dikit, aja gerek sengit. Ya apa jokang manfaatnya? Ana manfaatnya? Oh, Islam ora sholat, ora mengtajuk, ora puasa. Apa aja kang manfaatnya? Lumayan, gue ngebek-ngebeki. Dika mah temenan gemuyuhku. Maksudnya ngebek-ngebeki aja kang. Bisa nih Kristen beli mancing mengbenda. Hindu beli mancing mengbenda, ya. Buddha beli mancing meng benda. Kenapa? Karena penduduk benda ini wis kebak Islam KB. Jadi Kristen anak bisa kesempatan mancing beli? Beli. Hindu bisa anak kesempatan mancing beli? Kenapa? Karena penduduk kita sudah penuh dan semuanya Islam. Termasuk, ya termasuk si ngore yoram burakin. Ya tadi ya wis alhamdulillah. Lila, ya tinggal karikula lan panjenengan samin donga akan muga-mugi ya kelawan acara Islam Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puniki masyarakat benda sadar eling bahwa ini oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umat manusia selamat awit dunia sampai takang akhirat. Kenapa? Karena ning sholat itu subhanallah wa pengabdian manusia yang paling sempurna itu ada di dalam sholat. Ketika wong Jawa mempelajari bakal pengen ngabdi, pengen bakti maring Allah subhanahu wa ta'ala harus melalui tiga sembah. Apa? Kang arane sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Iya jare wong Jawa. Itu semuanya ada di dalam sholat. Singawit sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Masa aja kan sok. Titinana, di mana sembah raga di dalam sholat? Itu ada di dalam gerakan-gerakan sholat. Awit ngadeg, pagat ngadeg, ruko. Pragat ruko, i'tidal. Pragat i'tidal, sujud. Pragat sujud, dodok antara dua sujud. Apa itu yang disebut dengan sembah raga? Jare bahasa santrine, jare bahasa santrine arane salat secara syariat.
Kita kanda makinin kindoran ane aliran kejawen maning konenek. Ya iya, iya iya kenapa? Ya ini bentuk dalam kehidupan gula lantuan jenengan sami. Lo sampai ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberangkatkan Nabi saja, yang bakal hitungan akal bi mancing akal sih. Wong sewengi arahan benda be mau 40 menit tuh. Kanjeng Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lamun laku sebulan beli tekan kenal. Sing Masjidil Aqsa nanjak Sidratul Muntaha, Mustawa, bareng ning riwayate mung sawengi. Kasawengi neki beli tutuk sewengi tekan subuh. Wah, ning riwayat sejene anak kang ngomongaken bahkan di Mek peturune Kanjeng Nabi ki masih anget. Berarti secepat kilat. Kok bisa jakang? Bisa jakang enggak bakal Gusti Allah mah. Kadang-kadang sing menusa ku rewel di lokeku. Bagaimana Allah? Gusti Allah jadi takokaken. Ya kenapa? Dilarang kamu tanya tentang Allah. La yus'alu amma yaf'al. Kenapa? Karena Gusti Allah tidak patut dipertanyakan. Kenapa tidak patut dipertanyakan? Karena Gusti Allah mah karepe dewek. Kita ngomong Gusti Allah karepe dewek salamaning koneneki. Ngasan wakil dinari ngomong paduan bae Gusti Allah aja karepe dewek. Ya terus bakal beli karepe dewek karepe siapa? Lha ya Gusti Allah beli bisa diatur wak. Kiang udan ya gerbi ya udan. Beli kiang tak cabut mani. Iya. Nah iya ri Gusti Allah mah sembayang bae angger melarat. Kenapa? Yang seneng je Gusti Allah dadak akan sirah wong melarat. Loh kenapa aja kang? Ya itu yang rada melarat rada bener. Mau lagi suki mebating orang kamprang-kamprang di rumah. Iya, ada wong main melu, ada wong inung melu. Donge melarat. Alhamdulillah. Ora ilok main, ora ilok mabok, ana organ beli nanjak mengpanggung, beli melu sawer. Kenapa? Beli duit. Lah kakang go sawer. Jadi la yus'alu amma yaf'al. Jangan pernah mempertanyakan kebijakan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Termasuk ya ketika Gusti Allah menggunakan virus kan arane COVID-19. Corona aja ya, corona itu disingkat COVID. COVID itu singkatan dari coronavirus disease. 19 yang keluar pada waktu tahun 2019, makanya disingkat COVID-19. Ya ini kan bagaimana Gusti Allah? Sampeyan mau Gusti Allah aja bagaimana? Ya kan susah dengan anak-anak koron. Ya susah sote jari sampian, jari tukang panggung, tukang son. Ya termasuk kita lah. Kutak-kutak teman kan. Ya ini kan kesusahan. Ya kesusahan sote bagi wong sing ngerasa kangen susah. Apa ada orang yang berbahagia dengan anak-anak koron? Ya anak, lu sahab aja kang. Pabrik masker. Berak beli pabrik masker. Berak. Lu kenapa? Karena maskernya laris. Termasuk sing gawe vaksin. Laris beli vaksinnya. Laris. Termasuk. Ya termasuk oleh sing bantuan oleh corona. Wah. Patang kilon dog. Ya berak baik kan mah. Ya iya. Apa maning sing ngenek akene maning ora blado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anapa je? WRT ano je bo. Bantuan sing corona. Alhamdulillah. Corona ku baik banget kah. Ya Allah. Moga-moga corona jatuh atuh sing kene. Rangsane aran wong corona kok. Ya iya dari bata Gusti Allah la yus'alu amma ya fal Gusti Allah mah jadi takokaken karena Gusti Allah karepe dewek. Ya makane belajar sembah dari sembah raga. Makane salat ana gerakane. Ya tapi kan salat itu zikir ya kan. Salat itu donga. Bukankah sudah cukup dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah? Bukan begitu. Kenapa kuduana ngadege kuduana ruku singawit niat. Duh, kenapa? Karena untuk membuktikan yen kita iki nurut maring Gusti Allah sebagai manifestasi, sebagai bukti endi nurute kita maring Gusti Allah. Loh, cara nurute ya nyung sebiku. Rogung sebenanda seko. Bari aja ndengak. Bae. Makanya anak istilah sembah raga sebagai apa? Sebagai bukti. Dia harus yang penting majaya karo Gusti Allah. Mesti yang penting eling. Delangap. Ya enggak begitu.
Ya iya. Ya meskipun iya as-shalatu li dzikri. Salat iku kanggo supaya eling maring Gusti. Ya, tapi kuduana. Ya kuduana ngadege, kuduana roko. Sebagai apa? Sebagai bentuk sembah raga, bukti manifestasi saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lir kaya dene sampean upacara waktu dina Senin. Nggak begitu upacara kan langsung ke bolo. Angsa kamera putih. Hormat. Tok. Apa wis mlegedok? Enggak bisa. Ada undang-undang yang mengatur kita harus ngangkat tangan. Dap. Ya apa dengan mengangkat tangan kita membuktikan kita menghormati merah putih? Ya sebagai bangsa Indonesia yang baik ya harus seperti itu. Walaupun nanti ada yang lebih daripada itu. Tapi ketika lagi menghadap sang saka merah putih ya tangannya diangkat. Jadi Gusti Allah wis gawe dalan baka pengen ketemu karo kita cek dalane kian. Jadi lamun wong benda gak tak warai baka pengen ketemu kita tulung mambah halawang arep. Ya. Ya tapi kan untuk ketemu sampean beli kudu lawang arep ja Kang. Lawang guri gak kena, sing jendela gak kena. Iya boleh dan mungkin bisa ketemu tapi kitanya kan dugal. Ngkongkone mambane lawang arep nyilipete mang lawang. Guri sirak siapa? Ya iya, ya nanti ya Kang. Ini pintu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya apa? Pintunya adalah syariat Kang arane sholat. Jare kita nih arane sembah raga. Cara bersuci nih, ya cara bersuci nih ya aro raga maning kelawan banyu, banyu wudu. Ya kan? Nah iya, ya itu sesuci secara zohiriyah. Loh nanti, ya nanti ketika orang ini sudah dewasa dia akan menginjak kepada sholat yang kedua yang namanya sembah cipta. Atau dalam ilmu santrinya itu adalah sholat toriko. Sholat toriko sih, toriko itu jalan kecil. Ada juga yang menerjemahkan toriko itu asal kata daripada taroki, nanjakakan nilai sholat. Kenapa? Karena sholat toriqoh inilah yang nanti akan menjadi jiwa dari sholat jasad tadi. Loh kenapa? Karena ketika sembah raga, laka isine ya ora kace kapira karo wong olahraga senam. Bisa nih sholat menjadi hebat karena ana dongane. Singawit awal usolli fardasob. Subhai raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muma lillahi ta'ala. Iya jakang, ya iya. Nah bagaimana supaya kulaklan panjenengan sami meningkat dari sembah raga menuju kepada sembah cipta? Ayu belajar sesuci dikit. Sesuci apa jakang? Sesuci nih mau sembah raga karo banyu wudu baka sembah cipta. Sesuci nek ngekang hawa nafsu. Bahkan nafsu nek masih munjuk, ambisi nek masih gede, kepenginan nek masih sapirang pirang. Ya bagian sholat kepikiran nek ngamprak. Tuli ya keligan nek bahkan begitu wis usoli terus Allah wakbar sedakepku sing beli kelingan-kelingan kabe. Sampai tekan catatan utang kependem kelumutan kekelingan. Iya begitu Allah wakbar dari sini ke masjid duwe utang ning kita. Ya iya. Jadi ditingkatkan dengan apa caranya? Dengan mengekang hawa nafsu. Bagaimana cara mengekang hawa nafsu ini? Makane para ulama, para kiai kan gawe cara sing-sing yang puasa karena salah satu mengekang hawa nafsu itu dengan banyak berpuasa. Ana sing nganggo zikiran, ana sing nganggo tapa brata. Karena ketika para wali ini Allah Subhanahu wa taala ingin masuk ke dalam dunia itu ya tapa brata dikit tu. Sunan Kalijaga benonggone tetekan Mbah Sunan Bonang kah pirang tahun. Ya mbuh sing awit wiwitan cilik sampai tekan betuk
lumute. Ini bagaimana sholatnya? Ini Sunan Kalijaga ini kafir karena sholatnya ditinggal selama kian tahun menengah. Yang saya ngerti ya lebak yinki. Maka nekulak lan panjenengan sami ketika akan melaksanakan sholat. Apa jekang? Syarat pertama adalah netralkan dulu pikiranmu. Jadi umpama sampian balik sing kantor, balik sing sawah, tekan rumah aja gerek sholat, mangsa camplengak. Kenapa jekang? Ya karena bisa jadi sampian ning sawah itu karan urusan banyu ora. Kayak kuwudugal ning jertulis. Benere akte wis dadi beli dadi ya kan kita nek ora liru duit kaya kene mbah. Iya kan? Nah dugal ning jertulis, dugal ning pamong, balik terus sholat. Beli dadi kaya ini. Beli duit. Kenapa? Karena atine masih mengkol banyu wudu ke masih dugal mbah begitu Allahu Akbar kurang sepira kita ngjertulis. Tekemane men kaya mayomi. Kadir kagongkon gawe surat model kaya konen beli dadi. Nyambung beli dongannya gitu. Ning cangkem yang wacau Allah wakbar kabiru walhamdulillahi kasiru. Iya kan? Iya ning cangkem yang wacau. Tapi ning hati ini masih ngeruntel. Beli sukiki, beli dadi. Ajar ukurannya kekini. Ya kayak wong tani nih. Pada. Kita ngumpul-ngumpul akan banyu. Sawangi. Wangi. Donge waya ditiliki esok. Galang edi. Bedah. Tugal beli wak. Makane ya ketika kulak lan panjenengan sami balik dari megawe atine masih dugal pikirane masih dugal coba santaikan dulu ya dengan apa aja kang ya kan berbagai macam cara karo pikiran bisa karo pujian bisa makane ning tajuk tajuk e wong NU bengen bahkan tes adan beli gage komat wah tenang akan dikit ya kan baring waca wacaan bengen kah garwane Gusti Rasulullah Allah garwane Gusti Rasulullah Allah iko wajib den waro wilangane garwane Gusti Rasulullah iku sangahu Allah. Ya lah karena ternyata ketika kulak lan panjenengan sami teliti notasi lagu, notasi musik itu ternyata bisa membuat hati dan pikiran kita tenang. Ya kan sing seneng ning ayat Quran ya mangga perdengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Bokat sing senenge taring ya setel bae bari din supaya tenang di kita tikore ya. Ya kenapa? Karena notasi nada lagu orang dulu itu bikin tenang hati. Ya, makane pujiane wong jaman bengen dinggo kapan bae enak. Apa lagu sekin blenak ya kang? Saya tidak memungkiri lagu-lagu sekin juga enak. Tapi kan ketika waktunya tidak tepat, kayak kurang sreg. Ya contoh ya kang, contoh. Tembangan sekin kang. Rahatil atsyari tashdu filayalil maulidi. Enak beli wak? Enak. Tapi bakal lagu kin di enggo pada waktu pujian subuh pas dulu. Sok ditenana waya subuh. Rohatil atsiyari tashdu. Fil ayo pas beli. Ya iya, tapi ketika yang dipakai itu adalah notasi zaman bengen, waya subuh adem, waya zuhur adem, pujian wong zaman bengen kah? Bismillahiku asmane pangeran sing duweni sifat Rahman lan Rahim ikilah syair nasihat perawan
di kongkon ngaji semaure wisawan. Subuh ya enak, zuhur ya enak. Itu kelebihan notasi-notasi zaman zaman bengen. Jadi lagu-lagu bengen kiwading gowaya apa bega sedep. Ya kan lagi ngayun-ngayun bocah bari ditembangi zaman pengenan kah ayun ayun badan badan siji susah ngati bakale digawa mati ampun kayak-kayak bocah sing diayun lali beli wak. Lali kan ya kenapa karena lagunya sedep. Orang bleh kita mah zaman sekinan los ngayun gue lagu zaman sekin bakal beli pecah ayunane. Oh iya iya serok bae dicacak gue zaman zaman sekin lagunya kan ngejreng kabeh ora. Ya iya iya beli jaka ngalus alus ote pertamane mana kakane menanjak pada bae. Nah iya kita dijakang lagu-lagu notasi wong tua gulak lan panjenengan sami subhanallah. Ya, mulai baru sesapu, baru nyambel, baru wong pengen nembang. Ya sambelnya halus. Halus. Lo kenapa? Karena lagunya halus. Halus, halus. Ya, tapi ning zaman-zaman akhir kini ternyata lagu bae dipermasalahkan. Itu kafir, itu sesat. Isi ngarane lagu ku beli duwe agama, Wak. Lagu beli duwe agama, ya iya. Lo kenapa? Ya aja maning agama singarane seni lanang wadone bebeli jelas serok bakas sandiwara ku lanang tawadon ya lanang ya yang jenis kelamin bebeli jelas ya masa kutu anak hukumnya ini makan ya gulak lan banjan dengan sami cerdaslah di dalam berpikir ini lagu Islam dudu lagu Arab kunku loh kalau lagu yari lagu mah Arab-Arab Arab Inggris lagu ya lagu. Ngun mau dume kita nih santri nih HP nih ilah gorkan dia pusi kabe bakal ditelepon muni nih inta ini nih gua kayak wong iya iya hak kepada yang paham bega beli nih tembangan kunku dari maksud lagu inta iku orang kan gila orang perang sana lagu inta iku lagu Islam duduk dua lagu inta iku nyeritakan wong wadon sing laki nembangkat beli balik-balik jadi inta iku tek ente nih kang cangkapan balik ya jadi lagu inta iki wa lamun karo lagu Dermayu Cirebonaka beli kacek kapira karo lagu Rangga ABG bro lagu-lagu ABG kah kan Rangga ABG kan nyeritakan wong wadon sing ditinggal ning lakine karena ngudag-ngudag bocah wadon sejen akhirnya labine ngucap tak tonton bae sampai kapan hubungane mader kan cuma seneng duite apal kabeh ternyata wong kene. Ya iya, tadi yang namanya lagu, it's lagu. Maka untuk memasuki gulak lan panjenengan samin, menuju ke dalam sembah cipta, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Coba bersihkan di dalam kehidupan gulak lan panjenengan samin. Supaya sujud di gulak lan panjenengan samin, bener-bener lagi sujud ning arsane Gusti. Apaan aja kang sing indah-indahan? Lah. Kadang-kadang sampean beli titen. Maksudnya aja kang serok. Apa bedane wong sujud karo wong bleding? Apa bedane pak? Wong bleding ya mekonon, sujud ya. Apa yang menjadikan beda? Anane ning ngarep ta ning guri. Bahkan ning guri berarti mledingi. Iya kan? Iya, apa yang membedakan antara sujud dengan mleding itu adalah di mana engkau menempatkan Tuhanmu pada waktu itu. Ketika Tuhanmu engkau taruh di depan, berarti engkau sedang bersujud. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala anane ningguri, berarti lagi mleding.
Makanya perlu sembah cipta. Sembah cipta itu perlu untuk apa? Untuk menjadikan ruh salat kula lan panjenengan sami yang didasarkan kepada sembah raga. Makanya dipai donga ning Kanjeng Nabi. Dongane pada beli. Pada sing beli ya beli. Tuh, maksudnya ya sok bae donga iftitah. Ana pirang macam. Macam-macam mana sing waca sing ngawit Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kasiro pas sampai tekan peragat anak riwayat sing ngomong akan cukup wacane mulai ini wajah tu wajhia lilladzi fatoros samawati wal ard anak maning anak Allahumma ba'id baini kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib anak takon ngomong Muhammadiyah konon lho mana yang bener? Bisa aja takon mana sing bener. Dalam nyung sebebu suntung bakal ukuran kita mah. Lho kenapa? Karena saat yang paling hebat adalah saat engkau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi kenapa jangan anda sembah cipta? Supaya sholatnya rada nanjak, taroki. Supaya sholatnya kita bukannya ini segajar taiso, olahraga. Jengking supaya aliran darah masuk ke kepala, dodok antara sedua sujud supaya biyakane ketarik ruku, supaya urat besar iki kesedot kabe, makanya dia anak akan ruku, ya kun kan olahraga, intinya apa? Inti itu semua adalah pengabdian kepada Tuhan, berarti harus ada ruh, dan ruh itulah yang disebut dengan sembah cipta, dalam kehidupan orang Jawa. Dalam kehidupan santri namanya sholatut tariqah atau taroki, nanjakakan nilai sholat ekulak lan panjenengan sami dari sholat raga menuju sholat batin. Nah maka jangan, maka minimal iwa. Carane ngerti ya apa sing diwaca, terus terjemahkan, buktikan apa yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Sing awit Allahu Akbar wis sing gede ku Gusti Allah bae kita ki lembut kabeh wis aja pedagang pedik-dik aja sok braga sok ini lembut ngadepane Gusti Allah sing paling agung sing paling besar sing paling maha segalanya Gusti Allah jadi aja sobut kuadr kabeh uli dipaining Gusti Allah kita urip dipaining Gusti dipai karang, dipai umat, dipai sawah, titipan sing Gusti. Bener? Temenan? Yakin? Hebate wong benda iku. Wis weru yen umat kader titipan, yen sawah kader titipan. Maka kencang sorok belajar. Karo siapa? Karo sing biasa nggo peki titipan. Endi ya kang wonge ing pasar karang ampel tukang parkir wae. Iya. Tukang parkir iku biasa dititipi motor, bener? Tukang parkir iku biasa dititipi mobil, bener? Jadi tukang parkir ake beli mobil ya? Ake, motore? Tapi semono tukang parkir mobil ake bagus-bagus sepirang-pirang sedawan yang dalan motore macem-macem belaga beli tukang parkir. Kenang apa beli belaga? Oh duduin ya ke? Lah terus sampean pada belaga aku jare titipan. Halo? Halo? Mobil titipan. Umah? Karang? Sawah? Terus atas dasar apa kader modal titipan be pedok-dok, pedik-dik? Iya jare nek Gusti Allah kabeh berarti semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bodohnya kita ketika mikirakan sing dudu endeke kita. Maksudnya Kang, ya ini yang selama ini terjadi dan kita tidak pernah sadar. Pikirannya kita kacau ruwet ngampret kenang apa? Karena sering mikiri sing dudu ndekene kita. Maksudnya Kang, jare ning alam dunia yang dekat Gusti Allah kabeh. Kenang apa sampean sing mikiri kita ke kapan bisa tuku motor? Mekayaan teman-teman angker melarat bae, boro-boro tuku motor, duwene motor doyok. Iya. Sing arane alam dunia kuwi ndeke sapa? Gusti. Kenang apa sampean sing putek mikiraken?
Ya ini kelemahan kita manusia, menyatakan Allahu Akbar tapi mengangkat dirimu sebagai Al-Akbar selain Allah Subhanahu. Maka kesesatan dan kemusyrikan dibanding orang yang menyembah kuburan, dibanding orang yang menyembah batu, kayu, ternyata masih lebih banyak manusia yang menyembah dirinya sendiri. Makanya aja kaget ketika Quran cerita ke Fir'aun terus, sehingga surat Al-Baqarah sampai tekan amma ya tasalun anak abis cerita Fir'aun bengen maka kita nginjolnya kan Fir'aun kan sing zamannya Nabi Musa. Ternyata tak pikir-pikir yang kita Nabi ini Nabi Muhammad kitabnya kitab Al-Quran zamannya zaman sekian mangsa kutukan dari Fir'aun mana-mana tak gerayang-gerayang ternyata Fir'aun kene wah. Anak tuh sekarang Fir'aun kene ya sok gue dipelajari siapa itu Fir'aun. Fir'aun itu adalah yang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Benar beli? Manusia sih ngaku jadi pangeran. Kita ilok beli ngaku jadi pangeran. Halo? Kita ilok beli ngaku jadi pangeran. Orang ilok? Orang ilok. Secara ucapan langsung tidak pernah. Tapi tingkah laku persis kayak pangeran. Marah saja kang sok tonton wong tua bakal wis dugal karo anak kayak metu capane sirako kadir gede semonoku oling gede nane sing gede kahkenku sampian wong tua ta Gusti Allah Gusti berarti pangeran nanya rekin kia sadar beli kini iya ya bukan nanya masyarakatnya. Sampai tekan toko masyarakat pedagang pedigdig masjid kian lamun laka kita mangsa dadia ya begitu dibalik sehingga dia kakan Gusti Allah bagian Gusti Allah gak bakal kita ini beli santer jadi hebat ini Gusti Allah karokin sadar atau tidak sadar ternyata kita manusia yang sering kali sok menjadi Tuhan. Kejadian malam minggu mau gue ribut sira mau bengi lamun laka kita mati sira aku mau bengiku pangeran dudukin iya rata-rata wah hampir kena kabe lu kiai mah dari siapa kiai ini begitu dalam santrinya aja macem-macem sira kok kader sira bisa pinter semua ada kopo koli murukane. Jadi ternyata siapa itu Fir'aun ya wis kari gerayang anda bede. Iya, ternyata kita sering berperilaku sebagai Tuhan di dalam kehidupan. Apa maning bakal wis ngapir-ngapir na buang. Oh, pangeran hebat bujakan kakan. Kun kapir, neraka. Berarti indah kedewekan nerakanya. Makanya jurna baik, kongkon mancing suar kedewekan. Terus tekan kanda delangap, delong. Ngerani enak perang sana, mah. Iya. Dan ini kan, ya harus kita buktikan. Ketika Allahu Akbar, kecilkan dirimu di dalam kehidupan. Kenapa kamu merasa tersinggung? Karena kamu merasa dirimu menjadi besar. Maka ketika engkau merasa besar di dalam kehidupan, justru kamu akan kesusahan dalam menempatkan di dalam kehidupan. Rangsane kita wong hebat, kita wong terhormat. Begitu bladus teka, lakasi nyambut, balik maning, dugal weteng. Iya. Tapi ketika kita tidak merasa bukan apa-apa dan bukan siapa, begitu teka, lah kasih nyambut, tersinggung beli. Kenang apa beli tersinggung? Ya emang gue siapa harus disebut sanjung. Akhirnya enak beli. Enak, dodok dengan dibayi nyaman. Kenapa? Karena dirinya tidak pernah merasa besar. Ketika dirimu merasa besar, justru kamu akan lebih susah di dalam hidup. Kenapa kamu merasa dihina? Karena kamu merasa diri kamu itu lebih tinggi. Kenapa kamu merasa direndahkan? Karena perangsaannya sirak dhuwur. Suruh rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Kenapa? Ya wis rendah dewek. Kenapa engkau merasa direndahkan? Karena perangsaannya dhuwur. Tapi bakal beli ngerasa duwur, ya emang gue siapa? Begitu tekan lah kesini nyambut, ya wis ada temen. Iya kan, yo, ya itu wis terasa kaken wah. Apa kini wis buruk abe kasan wakidin? Bengen, siapa sih buruk? Durungana YouTube, durungana anu ngundang kiai sing arahan. Gawane durung mobil, masih motor Vespa. Iya begitu tekan utuk-utuk-utuk-utuk parkir geletak. Panitia metu,
Pak jepunten, napa? Parkir aja aja ning kono. Kenapa sih? Anu aja ning kono kok nggo parkire mobile kiai. Oh ya wis. Dorong bae Vespa dulu. Iya Vespa kuning kah? Iya sebagai kenang-kenangan. Iya kan Vespa kuning tak dorong geletak mana. Kita nih mancing. Begitu mancing, si ngandek ngeweruh, disambut. Ya kita kan malas bocah mau kah, Pak? Orang dool-dool bocah. Iya, iya tapi bakal kita nih langsung mendidih. Ya kita kiai nih kuayang kewirangan nih bocah kinki. Iya, ya nana kadang-kadang serba salah, wah serba salah. Ya, ya kenapa ya? Karena gue lama menganggap diri saya ini biasa-biasa. Ini ngumah, ya, ini ngumah keting nggak biasa baik, wah. Wah yang beri si kembang, yang beri si kembang, motongi kembang. Lagi enak-enak motongi kembang, ya anak tamu blado assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh pripun sen, anu je kiai Hasan Wahyudi nih, wonten. Ya wonten. Kalau kita takone kok. Iya wis salaman wis apa? Ya wonten bokat ben jamang kemawon sembriku. Kita ne manjing mengjoro wong wadon iki ketemu nana. Apa eh maune takon ning kita, Kiai Hasan Wahyudin kone ditemoni ku kaget jun kone nek. Ya kenapa ya ternyata lebih nyaman ketika kita mengecilkan diri kita. Kenapa hidup kita tidak nyaman? Karena merasa diri kita ini besar. Gua ini wow gitu loh. Akhirnya ya serba salah. Maka belajarlah dari sembah cipta. Ngucap Allahu Akbar. Tangannya diangkat. Maksudnya singkirakan sejene Gusti Allah. Kulakak anggone apa-apa. Wis Gusti Allah. Siji. Maka tangan loro diangkat semuanya. Nyingkir. Kita pengen ngadep karo Gusti. Oh, terus diwaca. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal. Kita ngadep sing duwe langit karo bumi. Betapa wah. Sampeyan ngadep karo Jokowi kudu melalui protokol dikit wah anu kiyun. Hebat endi Gusti Allah karo Jokowi, Pak? Hebat Gusti. Kenang apa sampeyan beli ngadep-ngadep ki? Halo? Halo? Jokowi mana jam-jam bukae? Gusti Allah, padlikur jam silahkan mengadep. Sing pasti Allah membuka pintunya itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu jatah kanggo kita. Beli ngadep-ngadep. Ya sebenarnya apa yang kita, ayo kita praktekkan. Ketika kita mengucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hei Gusti, mayange kita, ngibadai kita, abe amale kita, uripe kita, sampai takang batine kita. Serap pasrah pujare sampian Gusti. Pasrah-pasrah, yang cangkem dikak. Begitu ditakin, wak sampian ki pengen beli matine ditabrak bis. Halo? Omong, tabrak sepur, tabrak gandengan, mati rumah sakit, kenang covid. Mati kenang malaria, mati kenang TBC. Emong kabeh kuyung dasare memang mati sirah kiyung. Ya iya, ya janjine. Ya janjine kan jelas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sok bakas sholate pengen bener apa sing diwaca praktekaken. Ketika ruku kula lan panjenengan sami ngucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allah kang maha agung, enggak ada yang lebih agung daripada Allah subhanahu wa taala, enggak ada yang aku takuti hanya kepada Allah. Ning prakteke ya ente teman kader Gusti Allah mau beli rewil di sira kaderga. Iya la iya. Ketika praga tangi sing ruku ngucap sami Allahu liman hamidah sami angrongokakan Allahu sapa Gusti Allah. Sapa omongan sing dirongokakan Gusti Allah? Liman hamidahu wong sing ngalem-ngalem bae Gusti. Bareng kita ning ngalem bae teng ngersula bae. Ngersula kudu kudan kok si jagat beli terang-terang. Srengenge ora metu-metu acan, klambi teles, jagate banjir. Wah ya makin ning Gusti kiamat kini jagat ke kiamat. Iya. Iya, akhirnya dipaining Gusti Allah panas lah kau dan udan lah kau dan yang gelendeng maning boro-boro alhamdulillah. Wah ya Gusti ya makinen hari arep mati mapati nanep Gusti wong
Ngulah ke banyu, ngu adus angel, ngu wudu angel. Mangsa iya kita seumur-umur tayamum baik. Iya. Dipai udan gelendeng. Dipai panas. Akhirnya Gusti Allah gawe sedina udan, sedina beli. Sedina udan, boro-boro kesuwun malah ceploke ki jagat ke wis legluk jusi raja. Padahal nggal dina kita ngucap sami Allahu liman. Gusti Allah kok ngrongokaken omongane wong sing ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Bahkan nggal dina subhanallah serok ngomong apa langsung Gusti Allah krungu nyah. Kan ya iya. Loh, kenapa dongane kula lan panjenengan sami tidak pernah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cangkeme bodol. Makanya Allah tidak pernah memperdengarkan apa yang kamu ucapkan, tapi Allah hanya mendengar apa yang terbersit di dalam hatimu. Kenapa? Karena hati tidak pernah bohong. Tapi cangkem bohong baik. Cangkem siapa? Ya saja kanda siapa aja, kanda siapa. Gara-gara yang anak berdewek, saking ngori lok nyateti. Maksudnya aja kan? Yang cok bakal sampian bener-bener peduli. Incang catet anak sadina bobat di pinggira. Ngomong bobat maning curet. Ngomong bawa teman yang coret, kaya-kaya kebak buah pahakin. Loh, kenapa? Karena al-kidab raksud dunub. Bibite dosa, bohong. Kenapa? Karena ketika manusia itu berbohong, dipaksa untuk membuat kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Setelah ada bohong kedua, nanti ada bohong ketiga untuk menutupi bohong kedua dan bohong pertama. Setelah itu, akan ada bohong keempat, kelima, keenam. Akhirnya, dia jadi tukang bobat selawas. Imarane ketika ana sahabat takon ning Kanjeng Nabi Gusti, kita meblak-blakan bae jek ini karo sampean ki pengen ibadah, pengen salat, tapi kita ki mabok bae, main bae, madon bae. Coba nasihat anak kita supaya kita bisa jadi wong bener. Apa jawab Kanjeng Nabi? La takdzib. Ya wis bokat sira beli bisa ninggalakan kangguan siji. Apa? Aja bobat. Minum mabok wis pujareng ngono. Kita ngomong pujareng kono kendaraanane ngalalaken kono iki. Ya iya. Tapi rumusnya, rumusnya sih iki sing ngajak Nabi. Apa? La takdzib. Aja bohong. Mu aja bobat bae Gusti. Ya, wis los. Akhirnya wah begitu ceg arepan mabok nginum ki. Kelingan. Lamun ditakoni Nabi, sirang nginum ta beli? Lamun riang nginung ya beli pantes suraja. Lamun ngomongnya beli berarti bobat kita. Akhirnya muntur wis gaca beli riang makini. Muntur. Setiap akan melakukan kemaksiatan selalu terngiang omongannya Kanjeng Nabi. Aja bobat. Akhirnya mabok ya mari. Iya kan? Maene. Ndau ngecek kartu remi. Lap kelingan, la takdzib, awas sira aja bobat. Grenok, lamun Kanjeng Nabi takon, sira main tak beli dinakin. Lamun jawab iya, ya mang seyer yang masih main baik. Lamun jawab beli, berarti kita bobat. Dimet sing pugas. Jadi ternyata kebohongan itu berawal dari mana? Dari kulak lan panjenengan sami ingin menutupi sebuah kejahatan. Makanya ketika pertama kali sampian bobat, kudu ana bobat kedua. Sawise bobat kedua, ana bobat ketiga. Sawise bobat ketiga, ana bobat keempat, kelima, keenam. Dan seterusnya, akhirnya selamanya kamu menjadi pembohong di dalam kehidupan. Pengen dunga ngawak-awak, Rabbana, Rabbana, Rabbaya mentogore dijabai-jabai. Kenapa? Karena cangkeme kakien bobat. Ya, hari donga-donga cangkem aja maning tingkatnya kita. Nabi Musa lagi nalikane istisqo njaluk udan ning Gusti Allah, lagi enak-enake donga, pragat donga beli udan-udan. Akhirnya Nabi Musa protes, kita kan nabi Gusti, kenapa dongane kita ora di ijabah? Maaf Musa. Kenapa? Sing melu istisqo ning gurinira karena wong 10 sing karepe dhewek. Siapa-siapa Gusti kok tak tempiling kita? Jadi Gusti Allah ya bakal tak bayu rumah pada baik kita ngadu wong. Dadi ya ora bakal tak bayu rumah. Ya dadi priwen Gusti.
masyarakat gue butuh udan. Kenapa? Karena bisa laka apa? Apa? Anak Musa. Kaulane isun kita ku seneng bahkan dong deleng apa ngerongok nadong ane bocah kunku. Kenapa? Wa innahu yudhaikuni. Setiap kali doa bisa membuat saya tertawa kata Allah. Siapa? Ternyata wawis gula tanah. Mundi ja Gusti genek pasar. Tempo digulati wa Nabi Musa. Siapa jenenge? Barah. Begitu yang nabi ngulati wali gelis ketemu wa katon KTP-ne. Konek ora. Lob kien bocah. Parekin Nabi Musa. Anta barah? Naam. Jadi Nabi Musa, sira aran barah? Iya. Apa dawe barah? Wa anta Musa kalimullah, bukankah kamu itu adalah Musa sing bisa kanda karo Gusti Allah? Iya. Kenapa mene-mene Musa? Barah, masyarakat lagi butuh dan tulung donga kakan. Hei, ningkono ku nabi, masa kita sing donga? Hei barah, ini dari petunjuk Allah. Sira sing kudu donga. Akhirnya barah ngangkat tangan, wa. Wa, dongane barah, beli kake naulluhuma, beli kaya kita, wa. Allahumma ku nertel, nungan-ningan Allahumma. Allahumma, siapa tahu ini peti tebe kerungan yang adim. Ngadim, kerungan ini. Ya orang bisa sih, orang mana-mana ini, orang. Iya, jadi bisa Allahumma kalau terakhirnya adim. Yes. Barah. Begitu barah donga ngangkat tangan yang ngadep karo Gusti Allah. Ya Allah. Duduk sampean ke beli duwe udan maning. Tah. Coba dongan ya Pak. Gusti sampean ke beli duwe udan tah. Entok banyune. Kadir gara-gara wong sepuluh sing ora bener bekosi udan digegem-gegem. Yelos Gusti kuasane dikakun mah. Ya tapi ya cangkok terngucurakan udan apa susah sih kanggo sampeyanku. Iki wantes barah dong ngomong kon terus barah ke udan. Makane wa. Donga orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala beli kakek na ulu rumah. Kalau ditinana wong-wong sing parak karo Gusti Allah. Bahkan donga beli kakek lewa. Kenapa? Wis lawas dadi kiai ini. Dadi santai donga. Buat dengan dalam sok titinana, dongane wong-wong hebat Indonesia be, sok deleng Habib Lutfi bakal lagi donga. Biasa be Allahumma sholli ala sallallahu alaihi wasallam, Mbah Mun almarhum, Kiai Said Akil bakal lagi donga. Santai, wa. Singkakin lewa ki dongane kiai anyari lo. Iya ya supaya disebut kiai sih orang. Begitu donga Allahumma sholli ala sayyidina asewaninya cesko. Sayyidina wa ali sayyidina Muhammad. Kima suwadu. Dongan delung bengi setengah jam beli peragat tua. Iyo, ngusat dawan-dawan donga selamat diwacok anjul urus diwacok donga ngakasa diwacok dawa sampai sing amin sing mau ne tegas amin. Amin. Nang suwe ki ngemple suwe amin. Pegel si orang ningan. Amine suwe-suwe ne ngemple are protes blenakan ning jero akhirnya sing dadi sasaran kan giringan amin amin siraku jangan tuk bayamin ya iya sini jawab ya sini jawab mah bisa protes amin ya pujare porete amin amin karena beli perangkat tambah amin woi amin ya iya tadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah tidak banyak permintaan satu apa terus muja-muji maring Allah subhanahu wa ta'ala cara berpikir wis beli kaya kita yang pengennya keparek karo Gusti Allah akhirnya begitu sholat apa yang dia lakukan di dalam sholat ternyata sholat itu adalah waktu istirahat yang paling dahsyat. Mbak ke uang sing wis kepar karo Gusti Allah mawa pengen banget gage duhur beli kaya kita begitu anda dah dan duhur lah wis luhur maning disira iya begitu anda adan waya sore asar Allahu Akbar ih wis asar prangsa kita durung suwe duhur. Orang yang dekat dengan Allah yang sudah mampu mengkondisikan sembah cipta maka waktu sholat adalah waktu yang beliau nanti kapan duhur ki kapan duhur ki iya ora iya bareng beli kaya kita duhur maning duhur jisira apa maning tukangnya durung praga ketemu asar baik
tukang durung surai tuntas njabur kini wisasar ya bubar arane gak ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selalu merindukan waktu-waktu sholat. Cara berpikirnya ya wis beda wa karo kita. Ya, makane anak kiai zaman bengen duwe ingon-ingon manuk. Manuk apa? Manuke manuk bio. Bareng manuk bio mah apang wurukane ora kan ya. Ana wuruk apang wuruk? Wurukane lamun diwuruki la ilaha illallah la ilaha illallah bisa beli bio muni kaya kono. Bisa diuruki kalimat bagus ya bisa. Bagus diuruki kalimat blesak ya bisa. Bisa. Makane ilok ana wong dagang pasar ning apa wong dagang bio ning pasar kah? Sikile anak kendate loro, Pak. Gin ki apa jek ini, Mang? Sikile ditaleni ki, yakin ki jebak sikil ki wes sing ditarik, omongan beli bener metu. Kebun binatange ki bio ki, Pak. Bakas sikil tengen, bakas sikil tengen sing muni sing ditarik konene muni la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, coba tarik. Tot Allahu akbar, sikil tengen. Bakas sikil ki we konene omongan sing ora bener. Lamun ditarik kabeh. Wong dagange delangap, delangap. Ya iya iya ya kan wong dagang bionek iki. Wong dagang bionek kan di ngomong ora bakal sikil tengen sing ditarik metune omongan kang bagus, bakal sikil kiwe kang ditarik metune omongan kang ora bagus. Akhirnya wong tukune kan lamun ditarik loro-loroane dijepriwen. Ya wong dagange kan ora bisa jawab. Ternyata sing jawab kuwi bionek. Maksudnya begitu ditakoni bakal sikil kiwe sing ditarik munine ku jeblesak, bakal sikil tangan sing ditarik munine kalibat bagus, bakal lorane ditarik jare bione ya kitane ngedebluk, ya kitane ngedebluk. Ya iya jadi kiai ini anak kiai ngingu bio iku karena bione kiai. Wah, bahkan wong liwat subhanallah ya kan sadina-dina wah ngucapi Allahu Akbar beone ya kan bakal lagi sepi la ilaha illallah la ilaha beo akan da beo kita ke iya munine kalam kalimatot tayyiba iku salah sawijining dina apa iki beo ki kelengeran dia iki lawange mlongo kucing teka. Wah, kucing teka yang beo dicangcang kucing teka kiai ndelong dijantran ning kucing klekek beo mati. Begitu beo ne mati sadina rong dina kiai iki ya raine jlengut bae sedih terus bersedih. Ya ngaji-ngaji ya beli semangat ya nang bione mati. Akhirnya para santri kumpul caje kiai ku je tempo sekian ku ngenes bae. Donge bione matiku. Ya jadi wis sekian maki. Ayo je para santri patungan. Toko kaken bio sing luwi bagus ketimbang mun. Akhirnya si santri pada patungan gratok grutuk oli duit akeh ditokokaken beyo sing luwi enak suarane luwi nyaring luwi recok pisan. Akhirnya blados para santri ngadep kiai nggih napa aja para santri anu je kiai kula ndelengaken sampean wajahnya selalu murung penuh dengan kesedihan setelah almarhum yang almarhum masa beyo almarhum ya baya. Iya, setelah bione sampian mati tek deleng nah sampian ki ngenes bae. Jadi kula sapa sesantri ki sepakat kanggo nokokaken apa manuk bio kanggo sampean. Bokat bae sawise ditokokaken bio kien ki sampean ora sedih maning ora njlengut maning. Akhirnya kiai mau gemuyu. Santri, napa? Lamun kita kongkon tuku beo model kaya konon, 10 gak kuat kita. Dan terus ya kiai, apa perangsane kita ngenes, kita sedih, perangsane karena kehilangan beo mau.
dudu. Maksudnya aja kiai, yari beo mati ya mati, wis. Tapi kenapa kang dadekakan kita sedih? Beo iku sadina dina, sawengi wengi, ngucap la ilaha illallah, Allahu akbar. Iki donge mati di jantraning kucing ki, beli bisa ngomong Allah Allah acan. Ya terus, ya terus sing tek bayangaken, sing tek gambaraken, kuayanga kita sing selalu ngucap la ilaha la ilaha beok sing awan bengi muni la ilaha illallah waya mati beli muni la ilaha illallah. Kita maning sing la ilaha illallah ya arang-arangan kepokwari mangkat ning tajuk. Iya. Jadi yang saya pikirkan beo yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu mengucap Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Tapi begitu di ujung ayatnya disamber ning kucing, ternyata dia tidak bisa menyebut asma Allah. Kuhayang kita santri. Kuhayang santrinya kita kabeh. Sing wiridan terus-terusan, sholat terus-terusan, tapi begitu malaikat maut menjemput, ternyata lidahnya keluh, tidak bisa mengucap la ilaha il. Itu yang saya pikirkan. Lu di pikiran kiai mado, wak, beli kaya pikiran ira. Pikiran kono sing dipikiri beo, duh beo, beo. 5 juta mah ke beo kun. Ya, kesedihanmu berdasarkan apa? Berdasarkan kehilangan harta, harta benda. Maka ketika sholatnya kulakkan panjenengan sami masuk ke dalam sembah cipta, di situ yang Allah nyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Terus ya kang, ya terus nanjak maning sawise kon masih ana, masih dawa wa. Apa arane sembah rasa? Maksudnya bakal sembah rasa mewis dadi, wis bersih. Terus sawise bersih keparek karo Gusti Allah dieseni kelawan kebagusan, kebagusan, kebagusan. Cara sesucine sembah rasa, sembah rasa, sesucine sembah rasa adalah zuhud. Tidak memasukkan dunia di dalam pikirannya, tidak memasukkan dunia di dalam hatinya. Kenapa? Sadar kader nendeke Gusti Allah kabe kloyong mana. Maka begitu orang sudah memasuki sembah rasa, maka didawakan ning Syekh Siti Jenar kun sing disebut sholat daim. Kenapa? Karena khusyuknya bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di dalam kehidupan. Uripe wis beli gampang jebake anak corona ya wis. Corona ya wis. Iya kan protokol kesehatan ya dinggo masker ya. Beli kaya sampean. Ya. Itu sing kana-kana masker beli kari-kari tekang kene lah kebong maskeran ya. Sesek beli. Ya. Ya iya. Ya kadal gaji mati maka sane Gusti Allah aja kan ora kenang corona gak. Oh ya mati mangsa urung lah jadi aja wedi kalau corona wedine karo Gusti Allah. Oke, omongan Iraki hebat. Wedine karo Gusti. Suki iki tegawa mengragunan. Tegawa mengbogor taman safari, lebak kandang macan tak culaken srok. Wedine macan tang Gusti Allah srok. Ya sakane aja belagai kuripku. Aja wedi corona, wedine karo Gusti. Bukan takut dengan corona. Jangan sampai kita ikut menyebarkan corona, makanya nganggo masker. Wah, vaksin ya vaksin sok. Bukan kudune mati nak vaksin sok loyong semua. Utak butak temen. Ngono vaksin geger ini. Uyo mobilisasi untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Mbak, wah ya kacau mohon. Ya iya, kita mau apa kebijakan pemerintah? Ngon vaksin vaksin lah. Kalau kita memilih vaksinku. Ngono vaksin Pak Kiai, apa Sinovac blek? Kok ngenteni Moderna? Mahal ya, mahal harapan beli, bayar ya yuk kita masal Moderna. Tapi daftarnya online, online ya gak masalah. Kita mah. Ngorong sedermayu, wawah ya teka Moderna, anggot tim kesehatan dikit. Nggak masyarakat, yang kok jakang seluye, jakun ada sih. Akhirnya ternyata setelah Moderna masih ake vaksin sing bagus-bagus. Ngani, alhamdulillah.
Lila, pemerintah kejari dewek malah geman, ngetok na vaksin dibayar ini pemerintah, tekan kene kari suntik, tes tes tes, lemun bayar dewek mangsa buata, sirako. Ya, gue mau bus dibayar, bayar divaksin bedal. Anak-anak wong kene sing mekonanku. Ake. Ya, akhirnya kan kuwu kan dengan berbagai macam cara, priwen carane kira-kira wong pada gelem vaksin. Akhirnya kuwu pamong Karang Taruna menyebarkan isu. Sing oli bantuan, sing oli PKH, sing oli rasdok bakal beli dua kartu vaksin, ora oli maning. Wah, rame wong. Iya. Dadi ya kan, nanja. Dari sembah raga masuk ke dalam sembah cipta. Dari sembah cipta masuk ke dalam sembah rasa. Sembah rasa ku sudah tingkatnya waliullah karena wis beli kagetan, wis beli melangan. Ya kenapa ya? Kan jelas inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bakal masih jebak-jebak be durung wali. Bakal wali mah pari nanjak ya, wis nanjak ya wis asal kuat tuku wali. Ul mo lengala kok brata grutuk brata grutuk ngulateni lengak wah. Ketika orang sudah masuk dalam sembah rasa wis ora duwe wedi ora duwe melang. Kenapa? Karena kader kabeh sing ngatur Allah Subhanahu sing penting kita ne parek karo Gusti Allah ning dunya. Kader ning dunya mah ora beda pira Pak. Arep sembahyang, arepan beli mangan mangsa urung. Iya kan? Loh, yari Gusti Allah mah profesional, Pak. Ora dibeda-beda. Arep Hindu, arepan Buddha, arepan Kristen. Ya kita sugi kujakang karena sholat duhanya dibeli pegot-pegot. 10 tahun kita duha bae. Akhirnya kita sugi. Yo ngana wong sugi ora ilok duha. Siapa jakang wong Cina? Jadi urusan sugi ya, itu urusan duha. Karena bahkan di alam dunia mah ora kaceka pira. Sampian sholat puasa bisa sakti. Wong Hindu puasa sakti beli. Sakti beli. Sakti pada Pak. Ya kan para wali bisa mabur. Yang pengen sang yang bisa mabur. Maka karena lawannya sakti, waline sakti. Barang kian lawannya wis nganggo teknologi. Kita ini masih gawa-gawa tasbih. Uang-uangnya wis nganggo bedil. Kita ini masih sunah memanah. Wah ya mati ngulu lamun berangan. Ya iya. Ya kenapa? Karena wali itu datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehidupan zaman. Zamane Firaun, yang musuhe Firaun sing didongolaken ya Musa sing pogal wae. Sing bak ngelingaken wong beli eling tempiling bae. Makanya ketika anak kiai terus urusan beli perangkat terus jotosan yang berarti apa sanade mung Musa kiai kun ku wae. Nah ceritane wong rada pogal aja. Ya wong Yahudi kampleng nih Musa kan jungkel, mati kan? Mati Yahudi nih, makanya melayu sing tanah Mesir. Kenapa? Karena mati ini wong Nabi Musa. Dosa Nabi Musa. Yo kenapa? Karena sing dihadapi Fir'aun. Kok lamun Fir'aun sing ngelawan Kanjeng Nabi, wah ya beli perangkat-perangkat wah. Dileleceh ya wis entah ora apa-apa. Kanjeng Nabi kan ngono. Yo kenapa? Karena beda porsinya. Sing dihadapi Fir'aun sing diutus Nabi Musa. Sing dihadapi pada waktu kun ilmu ketabiban sing diuduna ke Nabi Isa aja maning wong lara wong mati bisa urip tapi ketika sing diutus Kanjeng Nabi ya sesuai karo zaman jadi wali zamane para sangyang ya bisa mabur bisa ngilang bisa mendem yo kenapa karena sing dilawan sangyang jadi bakal wali zaman modern yang nyangki ngege laptop nganggo ne mobil yo kenapa karena yang dihadapi itu adalah dunia globalisasi. Kalau kita tidak bisa berperang dalam dunia globalisasi, ya kalah terus. Penggiringan opini teman-teman di YouTube dar. Ini ke siapa? Ini ke wong sing sengit karo kiai sing hebat. Sampai Kiai Said Akil menjadi korban, Kiai Mustafa Bisri, iya kan? Kiai Quraisy, Quraisy Shihab baru-baru ini Buya Syakur Yasin kan? Kiai sesat, Kiai kafir, Kiai karepe dhewe. Siapa? Mereka yang menggoreng. Kenapa? Karena mereka menguasai teknologi. Bahkan kita nih beli gelem makanan, ya remek. Kalah perang informasi. Gimana ya? Makanya wali zaman sekin gawane laptop ahli IT, ahli teknologi.
ahli dalam bidang ilmu politik. Lu kenapa? Karena politik kita sudah mulai berubah. Dulu partai itu bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Lah sekarang partai itu kan kerajaan-kerajaan kecil dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mereka membangun kerajaan baru yang bernama partai. Nah, ketika permasalahannya seperti itu, maka umat Islam ditantang dengan kehidupan zaman. Maka nek kula lan panjenengan sami salate didandani, ketika salatmu sudah mencapai pada titik-titik itu, disitulah engkau akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Begitu Allahu Akbar, plong jagat kira ademnya ukurannya diserawat karo sendal mangsa kenaha. Yo kenapa? Karena sudah tune in bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya barang kita mah boro-boro usaha tekang kono. Sembah raka. Weru salat magrib ning jero kamar. Yang wis weru ake lamuke. Ya orang nyulat debat lamuk ora apa. Yo kenapa? Ya karena ketingkatnya kita kan salat masih dicokot lamuk beli wak. Halo? Halo? Bakal lagi sholat masih dicokot lamuk beli. Kenapa ya? Karena tingkatnya kita kan masih banyak kotoran. Akhirnya sholat dicokoti. Weru ake lamuk. Kenapa kita tidak berusaha nyulet dobat lamuk dikit? Satu. Dua. Begitu ngelar sajadah. Yang sajadah kun ku mambu apek. Bahkan kita sujud mambune apek betabli sujudnya. Kenang apa beli lok di bore lengawangi? Kira-kira sujud rada anteng kah? Kun mas sujud pel cingkat. Napa mambu apak sesak sujud iya. Begitu kulaklan panjenengan sami beber sajadah. Ibaratnya kulaklan panjenengan sami lagi buka lawange Gusti. Begitu gelar sajadah. Sajadai miring. Ndang danane karo tangan tak karo sikil. Karo apa pantas ngedok lawange Gusti Allah karo sikil wa. Isruk sing kono bedik. Iya kan digeser karo sikil. Ya iya. Ya iya kadang-kadang dari hal-hal yang sepele saja kita tidak pernah memperhatikan. Makane pembelajaran kanggo kula lan panjenengan sami, Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuduhaken kula lan panjenengan sami nuju kedekatan maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya ki dados menusa-menusa kang eling ningkataken salate kula lan panjenengan sami bukan hanya sekedar sembah raga tapi masuk ke dalam sembah cipta sampai bisa memenuai sembah rasa. Amin ya rabbal alamin. Tutuk telukin ki. Tuk sembah raga aja kang kurang detail. Kula maune videone wis gawe sembah raga satu. Maka kini bagian kedua dari sembah raga, sembah cipta, dan sembah rasa. Usana aja kang. Anak nanti tayang tanggal 1 bulan Februari. Channel apa aja kang? Hasan Wahyudin Channel. Oh nono kau nenek subscribe kau nenek. Nah, iya, kula wis duwe channel alhamdulillah. Aran channelnya YouTube Hasan Wahyudin Channel. Makin mas sampai narok omong terus-terusan beli-beli ya, karena jagate wis arepan jam 12. Ya kira-kira dalan kune kebuka kan berlempeng kita mangkate ora. Alhamdulillah, makin mas sampai narok omong terus-terusan beli-beli ya, kita marepan wisan kin kira ya. Iya dari saking awal sampai tekan akhir, pilih wonten kelepatan atau napi kekurangan, kula nyuwun agung ini pun pangapunten. Sekalian dong akin ki. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syawalillahi lahumul fatihah. Iya kana ummati kana اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله جمعاً والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى ونسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون لنا بشكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Semantan mawon saking gula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.